Lombok Sunday Santai with me, your host Mima Hutapea, yang bakal menemani kamu selama 1,5 jam ke depan. Nah, buat kamu yang baru pertama kali nonton Jukebox, welcome. Kita selalu tayang tiap hari only on Music TV di channel dan jam yang sama. Dan di segmen Request of the Day nanti, gue juga bakal puterin lagu requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita at mnc.musictv. Nah, untuk memulai Jukebox hari ini, langsung aja nih gue mau puterin lagunya Charlie Puth featuring Jungkook of BTS with Black and Right. So, check it out. Nah, Music Mania, baru aja tadi kamu simak lagunya Pink dengan Never Not Gonna Dance Again. Nah, lagu Never Not Gonna Dance Again ini dirilis tahun lalu oleh Pink sendiri dan ditulis juga oleh Pink loh, bersama dengan sang produser Max Martin dan juga Shellback. Keren-keren ya, lagunya dia tuh selalu liriknya dalam banget. Nah, dari Pink kita akan lanjut ke playlist berikutnya. Mima bakal puterin kolaborasinya DJ Khaled featuring Justin Bieber and 21 Savage dengan Let It Go, yang bakal disusul sama Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Dan nanti setelah Anggi Marito, Mima bakal puterin lagunya Joe Jonas and Khaled with Not Alone. Dan dari Joe Jonas and Khaled, kita akan beralih ke lagu berikutnya, yaitu lagu melonya Ziva Panolia dengan Peri Cintaku. And last but not least, ada Sam Smith dengan Diamond. So, check them out. Guys, itu dia ya Harry Styles dengan Satellite. Nah, ngomongin soal Harry nih, Doi bisa dibilang multi-talenta banget ya. Nggak cuma punya suara yang bagus dan jago nulis lagu, tapi Doi juga punya kemampuan acting yang luar biasa banget nih. Jadi nggak heran kalau misalkan karirnya Harry di dunia acting juga semakin bersinar. Dimana dia telah didapuk menjadi pemeran utama untuk beberapa film loh. Nah, contohnya nih ya, si Harry udah dikontrak sama Marvel untuk 5 filmnya. Tapi tahu gak sih guys, dari sejumlah tawaran film, ada satu film yang ditolak sama Harry loh ternyata. Nah, film tersebut adalah Little Mermaid yang bakal tayang di tahun ini. Nah, Harry menolak tawaran sutradara The Little Mermaid, yakni Rob Marshall, untuk memerankan karakter Prince Eric. Rob mengatakan bahwa Harry menolak ikut dalam live action The Little Mermaid karena dia pengen melakukan proyek film yang lebih dewasa, katanya. Selain itu ya, alasan lain penolakan Harry adalah mantan anggota One Direction ini nggak ingin terlihat seperti penyanyi saat bermain film. Dan Harry ingin benar-benar melakukan sesuatu yang bukan dari genre musical untuk mengembangkan dirinya atau to get outside his comfort zone ya. Benar juga sih, kalau dia memerankan genre musical, Harry khawatir image-nya tuh jadi apa ya, semakin melekat sebagai penyanyi. Padahal dia mau dikenal lebih dari sekedar penyanyi aja, tapi juga sebagai aktor. Oke deh Harry, kita dukung apapun keputusan kamu, karena kita yakin keputusan kamu yang terbaik. Nah, dari Harry Styles nih, kita akan beranjak ke lagu berikutnya. Dan Mima bakal puterin lagu romantisnya Stephen Sanchez nih, yaitu Until I Found You. So, check it out! Okay guys, welcome back on Jukebox Sunday Santai. And of course, you're still with me, your host Mima Hutapea. Now, it's time for me to play your requested songs di segmen Request of the Day. Nah, di segmen Request of the Day kali ini ada dua orang beruntung yang lagu requestannya bakal gue puterin. Yang pertama nih ada @ameliakarateume01 yang minta diputerin lagunya Lewis Capaldi dengan Someone You Love. Terus yang kedua ada @humairaisi_shimina yang minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo dengan All I Want. Oh, sedih banget lagunya. Nah, buat kamu nih yang belum diputerin requestannya, terus aja ya request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv dan jangan lupa pakai hashtag jukeboxrotd. Siapa tahu di next episode lagu requestan kamu yang bakal Mima puterin. For now, let's enjoy these two requested songs. Okay guys, nggak kerasa nih udah hampir 1,5 jam Mima menemani hari Minggu kamu. So I have to say goodbye, but my wish for you, semoga aja hari Minggu ini bisa jadi hari dimana kalian recharge energi kalian supaya besok Senin balik kerja udah semangat lagi. Jangan menyerah ya guys, apapun yang lagi kalian alami, jangan sedih, jangan kecewa, everything's gonna be alright. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, gue akan kasih music video buat kalian. Tapi sebelum gue puterin music videonya, Mima mau bilang thank you so much for watching our show. Jangan lupa terus nonton Jukebox only on channel 111 dan juga channel SG kita, channel 444. Dan follow kita juga di Instagram at mnc.musictv and my Instagram at heysmima. Once again, thank you so much for watching our show. Here are the last music videos. I hope you like them and bye-bye.